Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kontrol panel LPGU. Ini bentuknya. Di sini saya menggunakan 3 buah MCB 1 pas, 1 buah kontaktor dan 1 buah timer teben. Ini adalah input tegangannya. Ini dari KWH meter. Ini menggunakan MCB 1 pas untuk kontrol timer teben dan kontrol coil kontaktor. Nah, untuk perkabelannya, ini input tegangan fasa atau lainnya, outputnya ke ini saya jumper untuk bebannya, ini L1, L2, L3. Ini ke coil timer teben. Ke coil timer teben. Untuk netralnya sendiri dari sini ke coil timer teben, dan untuk outputnya saya menggunakan kontak NO dari coil timer teben, saya jumper ke common, dan di sini menggunakan NO normally open, saya jumper ke coil kontaktor ya. Dan untuk ini bebannya ini menggunakan kontak utama kontaktor ya. Ini di chamber semua L1, L2 dan L3. Outputnya T1, T2 dan T3. Masuk ke MCB Schneider, ini dibagi menjadi 2 outputnya, dan ini ke lampu ya. Oke. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.